Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Jadi kalau tidak sanggup, jangan dikerjakan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah akan bosan, sehingga engkau sendiri yang akan menjadi bosan. Sesungguhnya amal yang paling dicintai ila Allah adalah amal yang terus-menerus dikerjakan, walaupun itu hanya sedikit. Bahkan dalam hadis yang lain berkata, bersabda Rasulullah SAW, jika seorang hamba itu sakit atau dia pergi melakukan perjalanan, maka Allah akan mencatat bagi orang ini pahala seperti mana amalan yang dia kerjakan ketika dia tidak safar dan ketika dia tidak sakit. Karena apa? Karena amal yang dia lakukan itu terus menerus sepanjang hidupnya. Maka ketika dia jatuh sakit sehingga membuat dia tidak bisa melakukan lagi amal itu, atau ketika dia safar kemudian dia terhalang untuk melakukan amal kebiasaan itu, Allah catat dia akan terus dapat pahala seperti pahala yang dia lakukan dalam keadaan sehat.